beras yang biasanya eceran 10.000 sekarang 11.000. Sebelumnya berapa Mbak Bang Putih? Sebelumnya 24. Sekarang jadi 28. Kami akan melakukan operasi pasar. Ini berapa Mbak? Mulai telat, mulai nggak ada panenan, hanya harganya naik beras. Beras yang biasanya eceran 10.000 sekarang 11.000. Itu untuk medium. Medium ya. Kalau untuk yang rendah biasanya eceran 8,5, sekarang eceran jadi 9,5. Eceran seperti itu. Gramo biasa eceran 11.500 sekarang jadi 13. 12 eceran gramo sekarang jadi 13.000 eceran. Rata-rata kenaikan harga sembako 1.000 per kilo. Per kilo itu ya. Sudah berapa lama? Sudah 2 mingguan. 2 mingguan ya. Yang sebelumnya berapa Mbak Bang Putih? Sebelumnya 24. Sekarang jadi 28. Iya. Bang Merah dari yang sebelum dan sekarang berapa? 32 jadi 36. Beberapa bahan pokok khususnya beras, kami akan melakukan operasi pasar. Insya Allah nanti dilaksanakan hari Rabu ya, jadi kita ngambil langsung dengan harga dari dari bulog 8.500, nanti angkutannya subsidi dari pemerintah kota. Sehingga kita berharap dengan operasi pasar itu nanti bisa mengendalikan harga beras yang merupakan salah satu kebutuhan pokok di Mojokerto. Memangnya masih tanam, musim tanam, masih belum ada, musim panen belum ada. Memang gak bahaya kan, gak ada barang, memang belum panen. Panennya ya kurang 1,5 bulan lah, ada panennya mulai. Ya agak turun. Sampai berapa? Disebabkan, ya sampai 50% lah turunnya. Memang ya orang yang membeli kan ya keberatan. Istilahnya keberatan dari harga pembelian beras itu keberatan kalau naik itu. Agak keberatan. Keberatan Bu ya? Ya. Kenapa Bu? Keberatannya gimana? Ya, karena kenaikannya paling berkurang Mas. Jatah belanjanya paling berkurang. Oh, jatah belanjanya berkurang ya. Untuk beli berasnya itu ya. Ini tadi beli berapa kilo Ibu? 5 kilo. Ada pengurangan jumlah pembelian Ibu? Iya. Dikurangi ya kayak gini ya.